Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Agustin, nomor pokok mahasiswa 21-13001 dari program studi bisnis digital semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang future business plan atau rencana bisnis masa depan yang akan datang. Berikut adalah profil usaha saya, yaitu Body Shop. Di sini saya akan menyediakan berbagai macam fashion, seperti tas, sepatu, baju, dan fashion wanita lainnya. Tujuan usaha. Adapun tujuan saya membuka online shop ini karena di era globalisasi ini, online shop lebih banyak diminati oleh masyarakat sekarang, apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Jadi bisa mempermudah masyarakat belanja tanpa harus keluar rumah, menjadikan toko online yang selalu dipercaya oleh pelanggan, memberikan kualitas tinggi serta harga yang terjangkau dan pastinya untuk mendapatkan penghasilan. Konsep usaha. Adapun produk yang dijual berkualitas, unik, modis, dan pastinya kekinian. Strategi pemasarannya pun diterapkan cukup sederhana dan mudah, karena promosi bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial. Berikut adalah data pemilik, yaitu nama Sandy Agustin, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pagaralam 22 Agustus 2003, alamat Pengandonan, aspek pasar. Barang yang ditawarkan berupa fashion wanita, target pasar semua orang yang mempunyai media sosial, pesaing semua toko online yang menjual barang yang sama, aspek pemasaran, promosi menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Langkah-langkah promosi, membuat akun media sosial, mengupload gambar dari produk, memberikan tawar seperti potongan harga, selalu melayani konsumen dengan baik. Adapun analisis slot, yaitu strength, modal relatif kecil, pilihan produk lebih banyak, serta pembayaran lebih mudah. Weakness, saingan sangat banyak, mahalnya biaya kirim, serta masyarakat seringkali ragu akan kualitas barang. Opportunities, tren yang selalu berganti, selalu tersedia setiap hari, barang bagus dan murah, promosi bisa dilakukan kapan saja. Threat, perubahan lingkungan pasar, pesaing yang sangat banyak. Adapun analisis 4P, yaitu produk, baju, celana, tas, sepatu, jilbab, dan fashion wanita lainnya. Promotion, media sosial, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Price, harga dimulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp180.000. Place, tidak memerlukan tempat karena penjualan melalui HP. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang rencana bisnis masa depan yang akan datang. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.